Pemirsa, harga daging ayam potong di Denpasar mengalami lonjakan. Dari harga normal Rp30.000, kini mencapai Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Bahkan beberapa hari yang lalu, kenaikan juga sempat mencapai Rp42.000 per kilonya. Lebih dari sepekan, harga daging ayam potong di pasaran mengalami lonjakan. Seperti di Pasar Badung, harga daging ayam potong kini mencapai Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Bahkan beberapa hari yang lalu, kenaikan juga sempat mencapai Rp42.000 per kilonya. Menurut sejumlah pedagang, normalnya harga daging ayam yakni Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Salah satu penyebab naiknya harga ini, menurut para pedagang, karena kurang normalnya pasokan dari distributor. Hari mahal, Bu, makin berapa per kilo nih? Kan, ampun turun. Ada turunan, gede. Turun berapa makin per kilo nih, Kak? 37, dek. Berapa, Bu, makin per kilo ayamnya, Bu? Per kilo ayam... Oh, yang ecerannya Rp40.000 sampai Rp38.000. Sampai Rp40.000. Ya. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya itu Rp42.000 dapat. Rp43.000, ya. Sekarang ini Rp37.000 sampai Rp40.000. Sudah mulai menurun dikit, Bu, ya? Iya, menurun Rp1.000. Tapi tetap mahal, Bu, ya? Tetap mahal. Ya, sebelumnya kan sempat Rp30.000 dulu. Belum normal pasoknya ini. Oh, belum normal. Belum. Untuk suplainya juga belum normal, Bu, ya? Belum. Ya, sebentar lagi lah suplainya ini. Kendati harga melonjak cukup tinggi, permintaan konsumen terhadap daging ayam potong ini menurut para pedagang masih stabil. Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya beberapa hari raya umat Hindu, sehingga kebutuhan akan daging ayam masih tinggi. Kargita, Bali TV.